Ya, pemirsa, dalam rangka Dies Natalis Unpas yang ke-57 tahun ini, Universitas Pasundan Bandung mengadakan kegiatan kuliah umum yang menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti. Iya, betul ya, di mana kegiatan yang dihadiri Menteri Perikanan Menteri Kekenan Susi Pujiastuti ini tentunya disambut baik oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Lantas seperti apa informasinya? Kita akan simak, ini dia liputan selengkapnya. Bertempat di Aula Mandala Saba di Kampus Unpas Setiabudi Bandung pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 dalam rangka Dies Natalis Unpas yang ke-57 tahun, diadakan kuliah umum yang menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti sebagai pembicaranya. Kegiatan kuliah umum yang dihadiri oleh Civitas Akademika Unpas ini berlangsung selama 2 jam. Adapun materi yang disampaikan Ibu Susi, yaitu tentang prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan Rektor Unpas Edi Yusuf sebagai moderatornya. Hari ini kita menghadirkan Ibu Menteri Kelautan Republik Indonesia di dalam rangka menggali potensi kelautan dan perikanan Indonesia untuk kebutuhan NKRI. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia yang luasnya hampir 23 itu terdiri laut, dan lebih dari 17.000 pulau, tentu ini bukan hal yang sederhana. Mengamankan potensi laut yang ada di Indonesia ini beserta biota hayati yang ada di dalamnya. Tentu kami apresiasi sekali kepada Ibu Menteri, baru kali ini ada Menteri yang berani menenggelamkan. Ilegal fishing ini kan berkeliaran. Kita punya potensi yang cukup triliunan, tapi mungkin sekian triliun itu dicuri ya oleh para ilegal fishing ini. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi yang tinggi kepada Ibu Menteri yang telah menenggelamkan para curi ikan itu. Mudah-mudahan ke depan dengan potensi Indonesia dengan ikannya itu dan sumber hayati laut seluruhnya itu menjadi sebuah kekuatan Indonesia, bisa menjadi negara maju, negara besar dengan potensi lautnya. Dan tentu kita di perguruan tinggi sebuah keniscayaan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, tentu kita adalah harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Karena walaupun kita dengan laut potensi yang besar, kalau sumber daya manusia yang memble, tentu ini akan menjadi sebuah ujian bagi kedaulatan Indonesia. Dalam kuliah umumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti membeberkan betapa banyaknya tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu tantangannya adalah menyelesaikan illegal fishing di Indonesia. Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Pasundan atau Unpas Bandung, kuliah umum di Universitas Pasundan Bandung pada hari Selasa 14 November 2017, Ibu Susi mengungkapkan, Indonesia adalah negara dengan panjang laut nomor 2 terbesar di dunia setelah Kanada. Namun selama 70 tahun, pemerintah lupa untuk memanfaatkan potensi besar tersebut. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Jutaan ton ikan dicuri setiap tahunnya membuat hasil tangkapan ikan Indonesia terus berkurang. Di ASEAN saja, Indonesia hanya mampu menempati urutan ketiga sebagai pengekspor ikan. Demi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Ibu Susi mengaku terus berupaya melakukan perbaikan. Satu persatu masalah coba ia urai melalui kebijakan berani dan tegas melalui penenggelaman kapal para pencuri ikan. Seiring berjalannya waktu, Susi menyatakan kebijakan tersebut mulai berdampak positif. Ikan hasil tangkapan meningkat, membuat stok ikan juga menjadi berlimpah. Untuk itu, ia mengajak seluruh Civitas Akademika Unpas
untuk bersama-sama menjaga potensi laut Indonesia. Ya, saya sudah terbiasa 3 tahun dibuli orang, dibuli makanan. Apa yang saya lakukan adalah mendukung, memastikan bahwa misi pemerintah menjadikan laut masa depan bangsa ini terjaga. Saya terapkan 3 pilar, kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kedaulatan ini, combat IUU fishing ini adalah perang betul, bukan sekedar tenggelamkan. Namun itulah bangsa Indonesia, Pak. Saya bilang bangsa kita ini bangsa orang-orangnya baik-baik sekali. Bahkan terlalu baik kan? Apa rakyat itu sadar, masyarakat semua ini sadar bahwa what I did is a damn very serious job. It's a life threat. It's a risk of my profession, of my position. Saya pertaruhkan semuanya. Tapi masyarakat take it so easy, so far, so. Dan tentu saya senang saja. Cuma kadang-kadang saya suka pengen tahu apa yang ada di kepala masyarakat ini. Bapak-bapak ini apa? They really know that I'm doing a very serious job, actually. Anggapnya seperti sebuah kegiatan yang fun, kan? Saya ingin menunjukkan bahwa kita punya kedaulatan, bahwa kita punya integrity, kita punya dignity sebagai bangsa besar. No compromising. Bahwa saya bagi anak bangsa juga bangga kalau saya ini tidak bisa dan hasilnya apa? Kebodohan yang saya buat dengan penenggelaman kapal ini luar biasa. Stok ikan tahun 2015 naik menjadi 9,9, tahun 2016 menjadi 12,54. 6 juta ton kenaikan ikan stok kita, itu tabungan kita. Minyak sudah hemat 70 triliun. Stok ikan naik 6 juta ton. Berapa kali ke 1 dolar saja itu 6 miliar dolar. Kalau 6 miliar dolar kursnya berapa ratus triliun? Indonesia juga menaikkan konsumsi ikannya dari 36 kilo menjadi 43 kilo karena ikan lebih mudah, ikan lebih murah, gampang didapat dan segar. Sementara impor turun hampir 80%. Jadi pada survei 2003-2013 itu selain jumlah nelayan turun, tangkapan ikan turun, kemudian ekspor turun, importnya naik, Pak, waktu itu. Jadi negara dengan laut nomor 2 terluas, impor ikan, gila-gila. Tepung ikan pun 90% nya impor. Nah, sekarang berubah, stok ikan banyak, konsumsi ikan naik, berarti kalau dihitung kenaikannya saja 1.750 ton, Pak. Saya hitung 7 kilo kali 250 juta. Kalau itu dibikin 1 dolar ya 1,75 miliar dolar. Dan itulah yang dinamakan industri. Industri kerakyatan, industri para pengusaha perikanan. Barusan kita sudah mendengarkan kuliah umum dari Ibu Dr. Honoris Causa Susi Pujastuti. Tentu saja bahwa pertama tujuan beliau kesini adalah dalam rangka memberikan selamat di dalam acara Dies Natalis Unpas yang ke-57 dan juga Paguyuban Pasundan yang ke-104. Di luar itu tentu saja ada tujuan lain, yaitu memberikan sebuah motivasi kepada adik-adik mahasiswa di Unpas bagaimana menjadi seorang yang profesional,
Ibu Susi adalah seorang profesional yang tentu saja dengan kemampuan di bidangnya mampu memberikan inspirasi bukan hanya kepada adik-adik tapi tentu saja kepada bangsa ini. Potensi laut yang kurang lebih 6,5 juta ton dari zona ekonomi eksklusif Indonesia itu menjadi sebuah potensi ekonomi yang sangat besar sekali. Seperti yang disampaikan oleh Bu Susi bahwa Indonesia punya garis pantai yang cukup panjang ya. Kedua terpanjang di dunia, kurang lebih 99.093 km. Tentu saja ini menjadi sebuah potensi yang cukup besar yang belum digali. Dan tadi juga disampaikan bagaimana Bu Susi menyampaikan bahwa luas daratan hanya 29,1% saja, sementara lautan 79%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi tentu saja akan sangat terbantu dengan mengeksploitasi sumber-sumber, mengeksplorasi sumber-sumber daya kelautan. Dan ini tentu saja belum kita optimalkan di dalam beberapa dekade kali ini. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tentu saja juga dalam bentuk show of force. Ya, tadi disampaikan bahwa sebagai efek jera, Bu Susi berani menenggelamkan kapal ikan dari luar ya sebagai illegal fishing. Dalam catatan ada kurang lebih 331 kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah zona eksklusif Indonesia. Nah, ini tentu saja sebuah keberanian. Potensi besar yang ada di laut yang Indonesia punya gitu kan, marilah kita jaga potensi laut Indonesia. Emang ya, Bu Susi itu beranian menenggelamkan kapal-kapal asing. Betul. Harus kita juga ini sebagai contoh untuk kita, hanya tidak hanya mungkin dalam beberapa bidang saja ya, harus bertindak tegas dan juga berani. Iya, betul sekali. Dan pesan Bu Susi contohnya untuk semua masyarakat Indonesia. Ayo, setiap hari makan ikan. Kalau tidak makan ikan, ditenggelamkan. Iya ya, nggak juga kan. Kalau yang nggak suka alergi gimana? Nah, coba? Itu nggak. Bercandanya Bu Susi. Cuman tapi mungkin kan memang kita melihat dari adat kebudayaan dari negara Jepang, itu katanya kan pinter-pinter karena makan ikan setiap hari. Yeah.